Berantakan banget. Biasanya aku habis konten atau ada syuting endorse kayak gitu, aku nggak beresin kamar, nggak ada waktu guys. Tuh lihat sini. Tidak, ada sesuatu, sorry guys. Harap kalian tidak melihatnya. Welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, ini vlog random aja dan aku bingung, aku gabut banget mau ngapain. Jadi aku kayak pingin bikin konten, tapi aku bingung guys kontennya apa. Jadi ini aku bikin vlog random aja keseharian aku ngapain. Tapi bukan a day in my life ya guys, karena a day in my life tuh harusnya pagi-pagi kan, dari pagi sampai malam. Nah kalau ini aku kayak ngasal aja gitu. Jadi ya, selamat datang di vlog random aku. Jadi guys, aku tuh gak tau kenapa tiba-tiba langsung terpikirkan di otak aku itu kalau aku harus konten. Terus tiba-tiba jadi semangat. Jadi kalian kalau misalnya ada ide-ide aku bikin konten apa, kalian komen di bawah sini ya. Oke? Dan rencananya aku mau beresin dulu kamar aku yang sangat-sangat berantakan. Nanti aku kasih lihat seberantakan apa kamar aku. Dan ini aku tuh bentar lagi, kayak 2 bulan lagi aku bakalan pindah apartemen. Tapi tetap di apartemen ini, cuman beda unit aja. Karena aku pengen yang beda unitnya. Terus aku pengen desain sendiri, jadi nggak ada furniturnya, karena ini furnitur semua yang ada di sini tuh punya di apart. Jadi pas aku pindah ke apartemen unit yang baru itu, aku bikin sendiri desainnya. Terus aku simpen barang-barangku yang baru, yang lebih modern ya, karena di sini barang-barangnya kayak udah terlalu kuno ya guys. Tapi sebelum itu aku mau make up dulu. Jadi biar kalau di konten itu tetap kelihatan fresh dan cantik ya. Aku bakal kasih lihat tutorial makeup aku. Simpel aja karena buat konten di sini doang ya guys. Ini aku pakai concealer aja lah guys, karena nggak kemana-mana. Nih biar, karena aku suka begadang ya guys tidurnya, sama tutupin bekas jerawat. Aku sering banget begadang, jadi kayak kantung mataku tuh gede gitu loh. Sini. Marianne. Ini aku masih pakai obat tutup jerawat guys, tapi nggak apa-apa dicampur sama makeup rasanya. Kelihatan kan lebih fresh di sini, dan sini buluk. Ya, sudah pakai concealer ya guys. Sekarang kita pakai bedak aja, bedak. Ini bedaknya nosebum guys, jadi kayak bedaknya itu nggak berat. Beres. Terus pakai apa lagi ya? Kayaknya aku mau pakai eyeliner gitu deh, supaya kayak mataku tuh lebih kelihatan fresh gitu ya. Aduh, aku nggak bisa kayak gini lagi. Kelihatan kan guys bedanya nih, beda pakai eyeliner dan ini nggak pakai. Kok gini ya? Tuh kan mataku lebih kelihatan kayak tajam gitu. Oke, satu lagi guys. Ini sebenarnya aku nggak bisa lihat kalau misalnya nggak pakai kaca guys. Cuman ya udahlah ya. Aku nggak bisa makeup juga sebenarnya, nggak jago.
Sama nggak sih? Yaudah lah ya. Nggak kemana-mana kok, cuma di sini aja. Terus kita pakai lipstick. Pakai bronzer dulu. Ini kelihatan mancung ya, sedikit. Gimana ya? Nah, caranya guys, cuman kayak teman-teman aku pakainya kayak gini, jadi aku ngikutin aja ya. Dah. Rambutnya giniin aja, soalnya aku lagi males dengan poni aku ya guys. Nih, kita liatin dulu kamar aku yang seberantakan apa. Kamarku ya guys, sangat-sangat berantakan. Tuh lihat. Yuh. Berantakan banget, biasanya aku habis konten atau ada syuting endorse kayak gitu, aku gak beresin kamar, gak ada waktu guys. Tuh lihat sini. Tidak, ada sesuatu, sorry guys. Harap kalian tidak melihatnya. Nah, berantakan banget kan, ada jelly. Iya, aku kalau tidur harus di samping dia. Terus kita buka. Wah, silau guys. Aku mau liatin dulu deh guys, kemarin itu aku habis dari Pim sama Kak Ica, aku beli apa aja. Karena ini masuknya video random ya, jadi aku bakal nge-vlog semau aku aja ya guys, gak tau konsepnya apa, tiba-tiba jadi apa ini. Ini kemarin itu aku sempat minum botol minum, soalnya aku mau nge-gym guys, dan nge-gymnya itu khusus wanita. Jadi aku beli botol ini, butuh banget kalau misalnya aku nanti haus di sana. Terus aku beli ini. Ini adalah tas nge-gym. Kayak gini. Kayak how much spent in the day ya. Tau lah konsepnya apa nih video vlog aku. Keren, anjay. Si paling nge-gym ya guys ya. Keren nggak? Kayak gini lah ya guys, ini nggak terlalu gede. Tapi muat buat ganti baju, botol minum, sama ya handphone ya, kayak gitu lah ya guys. Terus aku beliin juga guys kotak. Ini kotak apa ya? Kayak kotak organizer gitu. Kayak buat nyimpen lipstick atau enggak nyimpen buat ikat rambut sih. Aku sebenarnya menyimpan ikat rambut di sini karena ikat rambutku tuh kebanyakan guys. Sama aku beli ini guys. Karena ini kayak di tempatnya tuh aku beli kayak di Miniso gitu. Cuman nama tempatnya bukan Miniso. Apa ya nama tempatnya aku lupa. Pokoknya tokonya tuh bentuk-bentukannya kayak Miniso gitu guys. Ini kayak buat cincin, kalung, terus apa aja pokoknya di sini bisa diginiin, gemoy. Guys, aku bakalan mulai bersihin dan beresin apartemen ini, kamar aku ini, dari sini dulu ya. Sini. Aku sudah membereskan semua guys. Lihat. Tadaaa. Rapi kan ya, lumayan lah ya guys. Gak kayak tadi. Nih tadi aku beresin ini semua. Ini semua. Ini yang jarang aku pakai. Terus di sini ada beberapa skincare atau makeup yang belum aku pakai juga. Terus di sini guys. Di sini adalah yang sering aku pakai. Ada skincare, makeup aku. Di sini ada ya kayak bersihin makeup, dan di sini aku pakai buat jepit-jepitan. Terus di sini aku taruh ikat rambut.
Ini brush yang sering aku pakai. Terus di sini ada kayak percatokan sama hair dryer. Di sini hair dryer, percatokan sama ini vitaminnya, guys. Ini vitamin yang sering aku pakai buat rambut aku. Terus kemeja sini. Sini sebenarnya jarang aku pakai ya, guys. Tadi ini aku pakai buat bingung aku. Jadi aku pakai ini gunting kuku dan ini kayak gelang aku sering pakai. Sebenarnya aku taruh gelang-gelang tuh di sini, guys. Cuman ini lebih sering aku pakai karena ini dari Celine. Terus tidak ada yang menarik ya di sini, cuman kayak gini doang. Di sini aku punya kulkas skincare. Tapi isinya seperti ini. Sini kayak ada buat mata gitu, guys. Ini ada buku, karena ini aku belum abis-abis baca buku ini. Ada iPad. Hara! Enak banget, guys. Ada Chelly dan anjing. Ini anjing aku, guys. Ini dua boneka ini, bantal ini. Aku gak bisa tidur kalau ada mereka. Sini ada Dino pink. Ini aku nggak tahu bingung taruh di mana. Jadi aku taruh di sini karena ini kegedean. Di sini ada sejadah sama mukena. Ini kotor ya, guys. Ini kotornya bukan dari dalam tapi dari luar. Jadi kalau sore hari aku bisa melihat pemandangan seperti ini. Terus ada PS juga karena aku sering main The Sims di sini. Sudah beres. Ya. Ini lagi, guys. Akhirnya beres juga ya, guys. Capek banget ternyata beresin kamar itu. Capek juga ya. Tapi aku suka deh kalau aku bikin konten kayak gini. Jadinya aku produktif, terus kamarku juga bersih. Kalian suka nggak kalau misalnya aku bikin konten bersihin, beresin apartemen kayak gini? Ini kan cuma kamar doang. Nanti aku next, kalau kalian suka, aku bakalan bikin vlog beresin apartemen jadi semua. Kalian juga belum lihat kan ruangan live streaming aku, terus di bawah atau kayak gimana? Ini kan nanti gue ya. Segitu aja sih, guys. Terima kasih ya sudah menonton kegabutan aku yang sangat berfaedah ini. By the way, lihat kacamata baru, guys. Bagus gak? Yaudah. Sampai jumpa di next vlog. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Soalnya aku mau 1 juta, bantuin ya. Bye-bye, see you.